Gelandangan warga asing dicekuk dalam UPS kutip Jabatan Immigration Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijalankan pada 12.30 malam tadi di Terminal Bersepadu Selatan. Lokasi tersebut merupakan hotspot warga negara asing atau PATI. Hasil daripada laporan orang awam dan risikan dari pegawai bahagian operasi selama seminggu, hasil sebuah mendapati seramai 30 PATI telah berjaya ditahan atas kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. PATI terdiri daripada warga negara Bangladesh 14 orang, Indonesia 5 orang, India 5 orang, Pakistan 3 orang, Nepal 2 orang, dan seorang Myanmar. Kesemua tahanan akan ditempatkan di Depart Immigration Bukit Jalil untuk tujuan siasatan dan tindakan lanjut. Kena kutip, hirupanu dengan ramah. Jemputi pati berlambat, pati kena kutip. Kutip lagi, terus kutip, jangan diberi muka. Pati kena kutip. Pati kena kutip. Kutip pati. Kena kutip, hidup penuh dengan drama. Jemputi pati berlambat, pati kena kutip. Kutip lagi, terus kutip, jangan diberi muka. Pati kena kutip.